Welcome to back the channel. Hello guys, hari ini gue mau review kendaraan FG235JP. Dimana mobil FG235JP sudah tidak diragukan lagi. Sudah banyak para customer membeli kendaraan Hino tipe FG235JP. Kalian juga perlu tahu bahwa mobil ini segmen kargo, jadi ekspedisi. Untuk jenis ekspedisi, mobil FG235JP ini sangat cocok sekali guys. Keuntungan dari FG235JP ini adalah, satu, hemat bahan bakar, kemudian panjang sasisnya guys. Kalian bisa lihat panjang dari sasisnya ini memberikan keuntungan bagi para pembisnis yang bergerak di bidang ekspedisi gitu guys. Untuk perawatan kendaraan FG235JP ini sangat mudah guys. Jadi kita harus mengikuti aturan FSP 2 tahun dari program yang sudah diberlakukan oleh dealer, sehingga mobil ini bisa terawat dengan baik. Dan kalian juga kalau ingin mencari suku cadang kendaraan tidak sulit, sangat mudah sekali di dealer-dealer terdekat Anda. Jika kalian mencari suku cadangnya, dijamin cepat. Dan juga suku cadangnya banyak original partnya guys. Oke guys, dari segi kabin kendaraan ini sangat luas, didesain dengan aerodinamis, membuat pengemudi menjadi nyaman menggunakan kendaraan tersebut. Dan itu adalah penjelasan mengenai FG235JP Hino Truck Ranger 500 series. Semoga kalian paham, mengerti bahwa FG235JP ini sudah banyak digunakan oleh para pembisnis. Oke guys, sekian review FG235JP dengan keuntungannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.